di Let's Play with Nyam Nyam. Di game yang ketiga ini, kita punya segmen yang namanya games Nyam Nyam Maze. Ih, gimana sih rules-nya? Pengen tahu rules-nya? Iya. Nyam Nyam Maze. Di games ini, kamu harus mengumpulkan cup Nyam Nyam Ice Cream sebanyak-banyaknya. Tapi, kamu harus melewati beberapa tantangan. Pertama-tama, kamu harus melewati rintangan jaring-jaring, lalu zona bonus poin. Di zona ini, kamu harus memilih dan menjawab pertanyaan untuk mendapatkan bonus poin. Lalu melewati zona bola gila, lalu melewati terowongan jebakan. Di tempat ini, kamu akan disemprot krim vanila. Terakhir, kamu meluncur ke kolam stick. Di kolam ini juga banyak cup berhadiah. Nah, jadi di sini kalian akan lari estafet. Ya. Dan kalian akan mengumpulkan cup sebanyak-banyaknya. Nih, untuk nyam-nyam ice cream milky vanilla itu ada uang 100.000. Yeay. Dan kalau untuk nyam-nyam ice cream double choco senilai 150.000 rupiah. Yes. Dan grand prize-nya adalah tiket Legoland Malaysia. Karena tadi tim biru di dua games selalu lebih unggul. Ya. Jadi mereka duluan naik atas. 15 detik ya. 15 detik lalu disusul oleh tim kuning. Kita mulai. 3. 2, 1, ayo! Ayo, ayo, ayo! Oke, pertanyaan buat Dava. Disebut apakah beruang dalam bahasa Inggris? A, elephant, B, bear, C, giraffe? B. Ya, benar. C. Yo, silahkan lanjut. Pertanyaan buat Rizky, trotoar disediakan untuk A, pejalan kaki, B, beca, C, pengendara motor? Pejalan kaki. Betul. Lanjut. Masuk. Blom. Tos. Ayo cepat. Dava, Rizky. Dava. Tos. Kalimantan, Sulawesi, C, Jawa. Jawa. Betul. Mana dia? Ya. Jadi siapa nih yang akan mendapatkan? Habis. Gak boleh ngambil lagi ya. Waktu sudah habis. Gak boleh ngambil lagi. Turun. Wah, gimana tadi? Tepuk tangan dulu dong untuk kedua tim. Oke. Aja ya. Pastinya banyak banget yang bisa didapetin. Orang ada uang jutaan rupiah di. Ada tab. Ada voucher ke Atlantis juga. Ada juga grand prize ke Legoland Malaysia. Sekarang langsung kita hitung aja deh. Ya, mulai dari tim biru ya. Oke. Coba di kita hitung dulu yang ada di sini nih. Aku mau ngitung bentar. Ada 25. Totalnya mereka mendapatkan nyam-nyam milky vanilla sebanyak 18 buah. Dan juga nyam-nyam double choco sebanyak 7 buah. Jadi total yang bisa kalian bawa pulang sebesar 2.750.000 rupiah. Ditambah, yaitu mereka juga berhasil membawa pulang tab. Next, kita akan menghitung berapa banyak cup yang didapat oleh tim kuning. Yes. 14 buah. Total berapa tuh, Kak? Total yang bisa kalian bawa sebesar 1.650.000. Oh, 1.600. Wow. Dan semua ini dipersembahkan oleh Nyam Nyam. Karena kalian berempat dari masing-masing tim sudah berjuang semaksimal mungkin, maka kalian semuanya akan aku kasih 5 voucher untuk main di Atlantis Ancol. Yeay. Ya, jangan lupa untuk daftarin sekolah kalian juga pastinya. Dan jangan lupa follow Twitter kita di @letsplay_mnctv. Yes, dan jangan lupa untuk daftar sekolah kalian di www.dunianyamnyam.com. Dan pasti jangan lupa saksikan acara ini, acara apa ini? Yes, Let's Play with Nyam Nyam setiap hari Minggu jam 8 pagi hanya di MNCTV. Terima kasih. Kami dari Sijar undur diri. Nah. Terima kasih Nyam Nyam. Terima kasih buat teman-teman di rumah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu.